subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis tanpa biaya. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas kembali. Kali ini atau video saya kali ini tentang hunting di kawasan MM2100 guys. Saya sedang berada di kawasan industri MM2100 Cibitung guys. Ikuti terus keseruan video saya kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur atau memberikan informasi buat kalian semua guys. Dan jangan lupa tetap dukung channel YouTube Mail Ambon agar channel YouTube Mail Ambon terus berkembang dan terus memberikan informasi atau sedikit hiburan buat kalian semua guys. Jika kalian tidak suka video ini, tinggal skip aja guys. Karena semua kembali lagi pada kesediaan dari kalian semua guys untuk menonton video ini. Ini guys ada Hino 500 Wingbok Angle guys, PT apa itu. Oke guys, dari arah sana nih terlihat ada dua truk Wingbok. Yang di depan ada truk Mitsubishi Fuso 4x2L, dan diikuti di belakangnya ada Wingbok Synchrum. Wingbok Synchrum guys. Hino 500 Angle. Dan untuk menuju arah sana ada Mitsubishi Fuso guys. Dan ini ada truk TTLC Hino 500 guys. Hino 500 Angle PT TTLC. Dan terlihat dari arah sana menuju arah belok kanan ada Hino Ranger, mobil tua guys tapi masih mantap, masih jos. Dan diikuti belakangnya ada Hino 500 PT Armas Logistik Service Hino 500 Angle Wingbok guys. Dan disusul lagi di belakangnya ada Hino 500 mobil care carry angkutan PT KMDI guys. Dan disusul di belakangnya ada PT Transmaju Express Indo truk trailer kontainer muat peti kemas guys. Dan dari arah sana ada PT SGL Hino 500 Angle guys Wingbok. PT SGL Sumiso Global Logistik menuju arah mana itu? Arah selatan guys, ke arah Jakarta. Dan terlihat dari arah sana guys, arah selatan ada angkutan ADP mobil care carry. Bawa mobil kecil guys, ada 5 unit yang digendong. Dan disusul di belakangnya ada angkutan PT KMDI guys, mobil care carry cuman kosong, tidak ada muatannya guys. Mobil KMDI muatan care carry. Dan dari arah barat terlihat ada Wingbok Tronton Build Up. Dan ini ada PT Asahi Denso guys, Mitsubishi Fuso Oren. Dan terlihat lagi dari arah sana guys, ada truk Hino 500 Angle mobil care carry cuman kosong, tidak ada muatannya. PT KPLM guys,
dan disusul di belakangnya ada PT KMDI Towing Service Nissan, apa namanya itu, adanya Quister itu guys, saya tidak paham namanya apa itu. Dan terlihat dari arah selatan ada mobil KMDI guys, mobil carry muatan 5 unit mobil sedan dan mobil apa itu namanya, mobil barang. Dan disusul di belakangnya ada PT Trans Maju Express Indo guys, truk trailer kontainer. Dan disusul di belakangnya ada Isuzu Giga. Dan ini ada Hino Ranger guys. Dan ini ada mobil TTLC guys, Hino 500 Kingbok Angle. Mobil angkutan TTLC Hino 500 Angle. Sibuk sekali guys perempatannya guys, mantap. Dan dari arah sana ada Hino 500 Wingbok Tronton guys. Waduh, perempatannya sibuk sekali guys. Dan ini ada Hino 500 FC 190 Ti Hino Mini nih guys, kepalanya kecil, Hino Lohan Mini.